Nah, jadi pada soal ini kita diminta untuk menentukan rumus struktur dari asam stearat. Di mana sebelum kita menganalisis rumus struktur dari asam stearat, kita harus tahu dulu apa itu asam stearat. Di mana asam stearat adalah salah satu jenis dari asam lemak jenuh yang mana terdapat pada lemak hewani serta minyak masak. Nah, asam stearat juga dapat disebut dengan nama lain yakni asam oktadekanoat di mana asam oktadekanoat ini merupakan salah satu jenis dari senyawa turunan alkana yakni asam alkanoat. Nah, asam stearat itu memiliki rumus molekul yakni C18H36O2 di mana asam stearat berbentuk serbuk putih dan dalam suhu ruang Asam stearat akan berbentuk padatan berminyak. Asam stearat berwujud padat pada suhu ruang karena asam stearat diproses dengan memperlakukan lemak hewan dengan air pada suhu dan tekanan yang tinggi. Asam ini dapat pula diperoleh dari hidrogenasi minyak nabati. Dalam bidang industri, asam stearat juga dapat dipakai sebagai bahan pembuatan lilin, sabun, plastik, kosmetik, atau untuk melunakan karet. Di mana titik lebur asam stearat yakni 69,6 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 361 derajat Celcius. Berikut struktur dari asam stearat. Nah, karena struktur asam stearat yang panjang, maka saya buat penyingkatan seperti ini, di mana tiap ujung ini terdapat 1C. 1,